Sumenep itu kota keris, dipimpin bupati ganteng dan manis. Kata siapa Pak Fauzi itu bengis? Lihat senyumnya, ibu-ibu menjerit histeris. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dia. Mantap suaranya Edo. Ya. Kurang pelan ya Edo ya. Ya kurang pelan. Saya coba dulu ke Holil Yasin. Permintaan spesial dari saya langsung. Saya mohon ke Holil menyanyikan hanya Nabi, hanya dia tapi diganti Nabi. Permohonan dari saya Kiai. Kita tahu semuanya Kiai Holil Yasin suaranya itu enak loh. Coba Kiai Holil Yasin hanya Nabi. Hanya Nabi. Demah hanya. Hanya Nabi. Saya mohon Kiai Holil Yasin dicoba dulu. Tepuk tangan untuk Kiai Holil Yasin. Boleh. Hanya Nabi, Nabi, hanya Nabi. Ayo ke Holil Yasin. Yuk, coba ini dulu ya. Ahmad Tumpu kasih contoh. Hanya Nabi. Ya Holil Yasin, monggo. Hanya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرام نخص بذكرهم عيونا سملجا كهدي جوهري حسني بليو سلكوا pemangku Lembaga Pendidikan Islam Nuruddin ya, beserta jajaran majelis keluarga Fatin Kaulah Muljaki, Fatin Kaulah Hormati, Ajunan Semulja, Kiai Ahmad, Faris, Hamdi, Siraj, terjukan tak kalib Ajunan Kiai Afif Wahyudi, terjukan Ajunan Kiai Haji Ali Ridha, terjukan secara istimewa Ajunan Semulja Raden Kiai Haji Ahmad Khairon Zaini, terjukan tak kalib Ajunan Kiai Haji Sofiullah Sofaur Rahman, terjukan tak kalib Ajunan Kiai Haji Abdul Wahid Siraj Ben Seteja Kiai Seteja Guru Seteja para habaib nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tauning dasmaipun. Namun meskipun batin kau letak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja seampun Rabu, Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita
yaitu Bapak Ahmad Fauzi SHMH, Bupati Sumenep, sebetulnya Kauletina Aki, dan juga saya hormati dan saya taati, Yang Mulia Bapak Ahmad Suhdi, selaku Kepala Desa Basoka Rubaru, Ben Seteja, Sahabat At-Taufik Sumenep, yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Alhamdulillah, di malam semakin kau leban ajunan, sarang Allah takdir bisa alengki bersolawat bersama. Mudah-mudahan Rabu benlengki na kau le ajunan kak dinto, tetia bukti bahwa kau le ajunan kak dinto, iya ku cinta dek kustai kenjing Nabi. Manabi ampun iya ku cinta, maka insyaAllah masuk dek kejabuan almar'u ma'aman ahab. Kau leban ajunan fekal iku polong bi kustai kenjing Nabi sampai dek ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seiar pi kaula ajunan mulai kaula ajunan beda itunya ngarep syafaqah dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi ketika kaula ban ajunan masuk da ke alam akhirat kaula ban ajunan ngarep syafaat epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi kala ban selawat semoga kak dinto bisa atetiaki kaula ban ajunan termasuk teti kelompok seiki bebik Gusti Kanjeng Nabi kelaban syafaat aipun dak suarkana Allah sehingga satu jaz hadir yang melemangkin termasuk min ahli salamah min ahli jannah amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, berbicara tentang pendidikan maka ulama membagi pendidikan itu menjadi dua, ada at-tarbiyah qoblal wiladah, ada at-tarbiyah ba'dal wiladah, ada pendidikan pranatal, ada pendidikan pasca natal. Kauleban ajunan tergantung fokus dek ke pendidikan gak ditobak dan wiladah. Samarin rembi, ya pas sekolah, disebut ke pesantren, ibagi dek ke kiai. Padahal saya pun ulama, pendidikan terpenting itu adalah pendidikan yang pranatal, yang qoblal wiladah. Anak sebelum elahiraki gak ditu ampun beda pendidikan, sekutu ikalako saruk ring supo. Apa-apa sebab? Makilah pendidikan ba'dal wiladah, pasca natal gak ditu saya, kengmun pendidikan qoblal wiladah yang pranatal tidak dijaga dengan baik terkadang anak gak dinto gagal untuk teti orang selesai ngerti sendiri paham you understand oh yes Allah. Nah apa artinya understand mengerti under itu bawah stand itu berdiri under bawah stand kalau understand mengerti kalau yang di bawah sudah berdiri maka anda harus mengerti. Apa yang dinamakan dengan pendidikan qoblal wiladah? Pendidikan sebelum anak itu dilahirkan. Yang pertama memilih pasangan yang akan menjadi ibu dari seorang anak. Ini yang harus diperhatikan pertama kali. Makanya kata Rasulullah, "Ikhtiru linutfatikum." Pilihlah yang akan menjadi tempat anak-anak sampian nanti. Reng lake abini, cek korbini, cek nyare se comaratin, tapi nyare se atena solihah. Jelas. Ibu-ibu udah ngocak. Kiai mun nabi datu, ero cek nyare reng bini ratin. Keng mun kiai abini, bini ratin. Bude sampo sini. Ya sampang bude kiai mali kesantren. Saya ngak cong, cek nyare bini saya ratin dong. Tina makin muana tak retin sementing atena becek kabin. Nyampit matur kiai. Mun karo cuba atena. Mun karo keng cuba akhlak ke walaruk toro ocak kening belai. Mun cuba muana. Ya beben apa ya. Pak kesantri papa antar kaya. Eh sampang bun bareng. Bun bareng. Seting jompok hula kiai. Cuma ketika dia. Dan dia kesampang kia tak apa yang buat maulina gula kiai. Buntan sampang ngebareng dia. Semak dicompok. Jadi yang pertama memilih itu. Makanya nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan diibaratkan sawah. Beni polan kena manca. Tapi sabe kak dintu senentua kita menani ke genteng na babunten. Makelah padi na genteng keng muntana na kajal tak kira tumbuh saya. Keng make biki tak pati genteng keng muntana na lantu julu. Namun padi tumbuh rebe. Maka tanda na sabe julu kak dintu rebe na julu. Teku mun rebe na tolos keng genteng. Sabe. Pramila gak dinto, maka sepertama saya perlu persiapaki sebini solihah. Apa napa miring bini bu?
Karena mundeng laki gadis itu tak begitu berpengaruh. Saya pernah menemukan otabe toman maca situng penjelasan bahwa ring laki ini kama kela tak patih bagus. Keng mun sebini to'at ke Allah anang pasti saya. Keng make selake saya, keng mun sebini tak patih saya. Anak ini tak kira saya. Karena anak ini kasih banyak nurun benih ke bapak, tapi kesampian. Apa-apa mi embu? Sepertama, anak ini kelemah bulan nginum dari nering sepo bini. Anak gak dinto 2 tahun nyoso kering sepo bini. Beda anak nyoso kering sepo laki. Nyoso agak apa? Cakilak. Aku ceng banget tuh kemih kaki dikini. Selama masih anak-anak, anak gak dinto tak keresemaan ke bapak pasti kesampian. Mangkana orang bini ini kemun saya, anak ini ke pasti saya. Lalu setelah ada persiapan nyari orang bini sesoliha mungkin, pah ego bolong. Lalu sama ulama ada tata cara lagi. Nanti kalau sampean sudah menikah, malam pertama ada namanya sholat sunat zifaf. Jadi sampean nikah sebelum masuk ke kamar, sebini bodek di dalam kamar, selake kelang kerjimin. Ngalak udu, mari ngalak udu sampean, aduh barak paha bejeng, rok atas zifaf, atau rok atani, 2 rokaat, sebelum sampean apolong kelaben rajina. 2 rokaat gak dintu sebagai pernyuonan makli ajunan, sarang Allah subhanahu wa ta'ala iparingin nak putus saya. Mari asolat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selake sampean pah teguk sosona. Ya acer leng. Beselake elang kerneku ke sosona TV. Yang ku sosona sahapu saya itu. Nuku sosona tetangke papi iya rabi orang itu. Jadi yang nak marah pada ngakir, ada pendidikan dia. Jadi sampean mari apa yang sholat sunat zifaf, dia pun ulama, teguk sosona si kacir ini kan nih. Sampean tibi, pah maca aki, wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladina amanu wa amilu salihat ila akhiril ayah. Imaus kalau kalih, pah serip waki. Cara teguk kan tuh, sosona si kacir. Dia dana si kacir ini keteguk, pah maca, wal asr kalau kalih, dia pun ulama serip waki. Maka, dia pun ulama pun gak dintuk ikalakuh, maka putrana sampean atin ikabrisih. Mari nikah, baru entar gak kantong. Kan nikah pada kamar nikah. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my dear, I love you. You love me. You and me lap-lapen. On, mari entar usah bahas. Langsung entar ke ngandung. Mau dibahas kapi deki bahaya sih bebenya. Kalau proses sudah hamil, maka kehamilan 4 bulan, saya pun ulama, kak dinto kutu salametin. Apa-apa? Karena anak ketika 4 bulan gak dinto, fayun fahu fihirru, wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbir rizki wa ajalihi sakiyun au sa'id. Ketika anak 4 bulan kandungan, maka anak gak dinto bi Allah subhanahu wa ta'ala etakdir. Lancang umur, napa panda, soki, napa melarat, teti orang saya, napa orang celaka. Kandungan 4 bulan ampun etentuaki nasib bentakdir. Mangkana ketika 4 bulan gak dinto epakon salametin. Biasanya ematura petong bulan. Katina pemun petong bulan tak panapa. Karena aduh ak Allah gak dinto tada lambat tak. Nggih. Bo katina pemun ketika 4 bulan takdir ampun etoles cuba. Cepon ulama takdir gak dinto beda 2, beda takdir gak dinto meborom, beda muallak, beda takdir si bisa yoba, beda takdir selok bisa yoba. Ketentuan saya tulis ketika di dalam kandungan 4 bulan kak dinto takdir si bisa yoba sesuai cebuna Gusti Kanjeng Nabi la yurtul qada illa doa tadak si bisa ngobad ka takdir Allah subhanahu wa taala kecuali kala bendu. Jadi selamat ti 4 bulan kak dinto langkong saya karena bektonah takdir etoles otabe mun beni 4 bulan ketika 7 bulan selamatin tak panapa keng jepon ulama selangkong saya selamatin dukale 4 bulan selamatin untuk selamat na anak 7 bulan selamatin untuk kempang rembi keng umpama selamatin sekalian sampean mun 4 bulan tak selamati 7 bulan tak napa tapi justru iman gak diman mungkin lah karena serat keselamatan ke 7 bulan benda cuma imatura sampai ke Jakarta selamatan 7 bulanan mienya mai 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan sorbaja tingkepan. Mienya meeting kepan, polan tabung melenting oleh nekep kepan. Bengkalan, pelet beteng. Mienya me pelet beteng, polan oleh alet let let bektona beteng. Sumenep, pelet kan, kandu. Polan oleh alet let let bektona. Pakai hitam di bini corong-norong.
Lah nanti kalau sudah lahir, ini termasuk pendidikan. Makanya mulai dari nyari raji, sampai selamatan 4 bulan, sampai ketika lahir, Kak Dinto jemput ulama harus diperhatikan. Karena Kak Dinto menentukan, dak putra kaula ajunan, saya napa punten. Nekas saya maksud, at-tarbiyah qablal wiladah, atau pendidikan pranatal, atetiaki anak saya, mulai dari sebelum anak Kak Dinto ilahi lahir. Lahir! Ya Pak Gonja, saya ingat, langsung adzan ekopeng kanan, ikomah kopeng kacir. Kula selalu mesen setiap acara pelet kandung, mun sampian rajin lahir ebidan, jegah. Kapan keluar, ada ni keluh. Karena bini kula lahir ebidan. Ketika anak keluar, abik bidan iki nyimpang. Eta nyakit, iki bak amma bidan. Ki pandi ne keluh, nyereng ada ni keluh pandi imarin. Mungkin diminta pandi keluh, pa perusahaan kalau ampi deki pah ada ni keluh, tina maka tak perusahaan. Jika bini kita terakat taufiknya. Tak mungkin terani. Kau kutupan di ikan lu, papa bersaik ikan lu baru mangkat. Ada ni ikan lu. Karena mon sampai epan di ikan lu, saya masuk ke ada ke kopi ngabe ni kalimat tahu. Ait, odol, sampo, sabun, andok. Kau saya masuk kopi. Tetapi ada ni ikan lu. Karena makai ada. Nek ada ni bunyi pah abit. Ngada ni nak kanak lahir. Nek bunyi pah pada ben ada Jumat dan ruah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mumpah adan sini kejapok tombuki kini. Jadi adan nikah sepenting kalimat lengkap tak usah apa lagu ben tak usah apa santak. Pas emak kau pengen anak kalimat dapat cukup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keng mun tak biasa adan latihan tekoknya lader. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Emang anang melak. Aci takbiran pak. Jadi mung tak biasa adzan latihan gendut. Tak usah apa lagu nak nikni kena. Adzan kanan. Sekacer iqomah. Cepun ulama eba kon mau saki kulhu telo kali. Pamare beni kulhu 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 beni dai. Kulhu Allahu ahad telo kali. Terus pas eba kon mau saki surah inna anzalnahu fi lailatul qadr telo kali. Kulhu telo kali, al-qadr telo kali. Pasir anak-anak kini lahir, adhan esekanan, ikomah sekacer, kulhu telo kali, al-qadr telo kali. Maka anak Kak Dinto cepun ulama, bekal ijaga bi Allah, mulai lahir, sampai mati, tak kira nyeting dek kelakuan zina sama sekali. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lalu ada istilah tahnik. Mari ini ke tahnik, napa tahnik Kak Dinto? Ini dalam kitab, epakon nyari jaeran, sebeni masaan dari apoi, tapi saya rasa manis. Munung ketap ni ka contoh nak kurma, karena lah kali Mekah. Tahun yang mun besoka, kola acem. Entar dak ke kiai, acabis dak ke guru. Kala bentuk cuan penapa? Tahnik. Dikibik kiai neka, kurma. Kota begedeng sepaling gempang. Kak dinto ece er, tapi beni ece er bi kiai tibi. Dari lesen nak kiai, epon tut esabek ke colong nak kanak. Ini ka tahnik. Nika tabarrukan wa tafa'ulan 'anil ulama, semasuk pertama kali dek ke kopeng kalimat tauhid, kalimat Allah, kalimat Nabi Muhammad, sementara semasuk dek kalesan benda katabu Kak Dinto tafa'ulan bentabarrukan dari ulama, insyaallah Kak Dinto bisa atetyaki potra kaula ajunan teti potra sesae. Amin Allahumma. Setelah itu wa ayyuhsina ismahu, pah nyama babakus, nyama Kak Dinto merupakan doa. Iki napa iki? Orang yang berisi ngocak, apalah arti sebuah nama? Apa macam-macam. Nyama Kak Dinto tetidu ada kaula ajunan. Mun orang yang nyamai Hasan, Hasan ini ke artinya bagus. Yo, lok res arif, san-san. Ini kan senikah, kus-kus, bagus, kan senikah. Mat-mat deh kok. Begini tat-mat tumbuh sampean. San, 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 kus-kus, bagus, cepun orang besoka. Mi pola tepak ka malaikat nulis, bagus, om. Mun tak percaya lah, coba, andi anak aku lekunya mete, kos. Kos-kos, kuah. Mun tak banyak keren rambing saya jual ya. Apa ungguan, cak macam-macam. Si pertama, si nomor dua. Nyama Kak Dinto bekal nunjuk aki ke kebadan orang. Para kiai Kak Dinto mi saya. Asmana saya kapi. Yai Haji Ahmad Khairun Zaini.
orang bagi kita uning keseleran, dengan uning asmana ampun saya. Ki Abdul Wahid Siraj, Kiai Haji Shofaur Rahman, Khalil Yasin. Ya kan lumayan lah. Bataknya baca apa aja dengan kok beri dinakinya. Bukan nengki, coba. Perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, nika berisitung aliran cimin nyaman aliran jasun, Jawa Sunda. Beda napinah, saya nyaman napinah. Toki min. Bikule kebelemun nyaman toki min, dia tak usah teti napi, teti kiai, bayi kurang beri. Tanya mato kimin ngaku napi, mun pah teti napi, gelai kan tukan nyaman. Ya Habibiya Muhammad, marhaban, marhaban. Saya kunan asma Muhammad, coba pah ni ke teti napi. Pah itu orok, pah maju sulawat. Ya Habibiya Tokimin. Maka apsa aburu. Munnya mato kimin tak usah napi teti kiai pak. Sapa ada bunyi Tokimin kan, tukak Tokimin jebur ya. Benjak tokok nyaman apa dia yang mbak mulai nangkok duki. Pah teti kiai pak yang. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Tokimin. Ini kaitunya. Makanan nyaman ini kalau bagus. Lalu karuan lambak, mun lambak, orang gak dintok. Jalan ngangkui siapa orang, gak tak wet-ruwet mun lambak. Pada enter, nyamai di sampian. Rembi hari apa? Senin. Lakek bini, lakek, oh senedin. Kan seneka mun lambak. Mun bini, Selatin. Bukan seneka. Mun Selasa, Selatin. Rebu, Puradin. Kemis, Misnadin. Jumat, Jumadin. Bini, teruk gilir, Senin, Seninti, Selasa, Selati, Rebu, Purati, Kemis, Isnati, Jumat, Jumati, harus banyak sepada ya. Bebunten tak. Lemangkin terkadang orang yang nyamain ini kebah begaya. Begaya yang artinya tak tahu. Kipa ke Jakarta, boleh. Habis ke dulu begaya. Sehernya mana anak? Hasa. Buh, ngalai kamu, ngalai kitab. Hasa, kenapa nyamanan cengah? Hasafa. Cagela. Kowe gak sing ngerti ruang. Nika sehera nika. Oh nika, Mbak Rara. Nyaman Rara. Nyamanan cengah? Pak Rotun. Tekos. Oh nika. Oh nika, selakek nika nyaman Tony. Kenapa Tony? Ngalai Quran, jay. Kami Quran beda bacaan Tony. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang muda nikah? Oh ini kenyaman lah, Ririn. Nyaman lanceng lah, Marina Pasa. Kenapa artinya Marina Pasa? Tak unik yang pulang sering di Marina Pasa, aneh kan? Jadi pun sering di Marina di Jeding, pahamnya Marina Kemi, boy. Siapa mau nyembek tekepe, Dina? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para milaka bintok, separloh eja gebi kaula ajunan pendidikan sampai de ke asma kak dinto kau tupa saya, karena kak dinto berpengaruh. Gih, makanya orang kak dinto mana bidori ada qabalal wiladah atau pranatal ampun eja ge saya, mulai dari nyari raka, nyari raji, terus ketika hamil, terus ketika lahir, eba saya ketika guru. Insyaallah selanjutnya pendidikan ba'dal wiladah pasca natal insyaallah lebih gampang atetiaki potra-potra kaula ajunan bekal saya. Amin Allahumma. Kalau dari awal sudah baik, mulai dari adik saya ketika dintok, baru lastarian sabe dek ke lembaga pendidikan, sabe dek ke pondok, sabe dek ke madrasah, parengaki dek ke kiai, insyaallah lebih gampang menabi dari awal ampun eja ke saya ketika guru. Amin Allahumma. Makanya cak heran mun bade nak kanak sabe ke pondok-pondok ke saya, kiai na saya, mi nak kanang pakuntak saya. Karena lakar mulai dari ada beda cara sekeliru, beda cara setak pati fokus. Akhirnya kekeliruan kak dintu ikibah. Jadi mun kotran apa jenengan, otabe beda anak, isabe kematru sopakun meler, meleng sara. Ntar asakona salah buku na tada, pauna kiai, paku medak sekali. Kan beda biasa. Lebih gak makin nimur da ada, merupah ding kiai, pawa buah petok. Haram ini bagi masako ke atas. Bukan lagi. Salah seorang kegek lakian katas mata hasil lebaran, lekur deh pak atas benih kero pahosa kelendor ini. Ini ayah bergumat, eh kiri kiri alapun.
Kaki jangan nak pono kiai, aku tak ingat nak ketap. Yang ketap ni wala tak hudu bentak ulengan nak sampian kapti minhu dari kiai. Saya anda tung situng. Artinya, munding kiai cik kalak kentung situng, pah pegemet sakade eko. Kita apa benar kian kira kaji nyongsang semacam ki. Kan mungkin bisa ni kan nauri ni kalau tak manfaat. Benih keng tak andi ilmu keng kulan akhlak bentata keramat tak ijaga. Sehingga ilmu sang Allah subhanahu wa ta'ala tak ibadati ilmu semanfaat terbarokah. Ilmu gak dinto tak kutu banyak aslinya. Sepenting barokah ben manfaat. Teman kan namun orang lembut saya pekadak ni ke barokah. Bila bisa sampai banyak barokah. Cuman sakoni saus kur barokah. Sakoni saus kur manfaat insyaAllah ditilin cilin salam berdek ke orang seandi. Amin Allahumma. Orang lembut ni ke benih terkenal adin. Keng terkenal barokah yang pekadak. Akhirnya ilmu sesakoni ia malaki. Kita pesulam sabina. Tes tepes keng yang kuy. Bumang keng bel tebel keng tak yang sebagian. Pramilah kau leban ajunan anyu on. Potra kau leban ajunan sebeda lembaga pendidikan kak dinto. Semoga sareng Allah ejaga epa selamat. Semoga sareng Allah subhanahu wa ta'ala ilmu epa manfaat. Semoga sareng Allah subhanahu wa ta'ala ilmu epa barokah. Teti nak foto solihin ben solihat. Macelep dek kering sepona dari tunya. Benih kero itunya. Tapi sampai ke akhirat. Mun kero macelep itunya apa cuan es krim macelep. Tapi si macelep ke akhirat. Tak bisa muntaan di ilmu agama. Mantan potra nak ajunan. Sebeda lembaga pendidikan kak dinto sareng Allah. Ya betul tidak foto selesai. Amin Allahumma. Tapi insya Allah saya buktena. Mungkin acara gak itu acara haul juga. Eki dah bangki. Haul daripada muassis lembaga nurutin ya. Jadi kiai-kiai guru-guru kak dinto sampun setek ya. Oh lebih santri dah mungkin. Bi alumni nak hadir. Kak dinto nunjuk aki santri pak kuntak lepak. Santri pak kuntak peke kaleben kiai. Maka As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki menyatakan. Silatu ma bainana wa bainatullabina. Kiraatu awradina. Wadu'a ulana wassairu ala manhajina. Salah satu bukti situng tanda bahwa santri gak dintok. Pakun asampung, pakun akai, pakun apolong, pakun tak apesan kalaban kiai. Lebur adu'a aki guru, pakun adu'a aki kiai. Jadi rabun ajunan mangkin bersama taufik, bersolawat bersama, berdikir bersama. Dalam rangka haul para masyayikh. Insyaallah kak dintotan bahwa ajunan pakun asampung ben kiai. Mun pakun asampung ben kiai, maka kak dintotan dekaulah ajunan bekal egi bekas warga bi kiai bingkengan i akhirat. Amin Allahumma. Karena ulama ada bu, i akhirat kak dintos si bisa abdi syafaat ben pertolongan beni cuma kanjing Nabi. Bedelema si bisa abdi pertolongan abdi syafaat. Sepertama, ajunan gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nomor dua, Al-Quran. Makanya kaji Nabi Adabu ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Qur'an karena Qur'an ini kebekalnya syafa'ati. Senumat telok pasir si bisa abdi syafa'at ben pertolongan. Senumat telok gak dinto malaikat karena badadabun Allah wala yasfa'una illa liman irtadha. Senumat empat pasir si bisa abdi pertolongan Ramadan. Pasir orang besok kasih apa sih bulan Ramadan ngas teteh ikhlaku kelaben say maka Ramadan bisa ngibah ben bisa nyafa'ati ajunan dek kesuargan Allah. Si nomor lima pasirah, as-salihun, orang-orang soleh, orang-orang saya, guru kaul ajunan bisa nyafaati. Mangkana kiai ketika masuk aswarga, bi malaikat kak dintu ipata beri, pola beda santri, pola beda alumni, pola beda tetang kesehka sokani untuk iki beda kesuarga. Kiai jawab banyak muni iki bekapi, hatta walau kanu adada tenujum, maka pada ben pitung nabitang. Elangi, mun kiai kesokan abuk takau leban ajunan, bukan iki bekapi, bi guru dak kesuarga na Allah. Amin, Allahumma. Teramilah kak dintu. Ajunan, sampun keluar dari madrasah Nuruddin ya. Cek peke dek ke kiai kala ben cara tua aki tua aki tua aki maka kala ben adua. Kala ben adua aki maka bekan atiti aki kau leben ajunan pekun asampung ben samuka. Kau leben ajunan pekun abolong kala ben para kiai kala ben para guru mulai dari tunya kantos dek ke akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kadin tu waktu ampun nunjuk aki pukul 12 orang 20 menit waktu istiwa. Dan gula peleman ke compok nikah telot jam. Dan gula gik guru mator dak ke Gus Khairon. Menabi ajunan senepat jam Gus. Dut jam dak kata lumah. Jadi mun peleman pukul 12, pukul 2 depak. Gula mun mulai pukul 12, pukul telok depak. Depak pukul telok je anang seandi anek. Bila ku kaya. Ha? Mungkin ngedinak na je ngano. Wadahnya dinak sungguhan berdena. Jadi, nah? Siap sampai subuh sampai. Tujuk sampai subuh siap. Siap? Tujuk cak kudian kuda mulia. Kata aja ke sambian jang kuda benar sengki. Pas sampai subuh leku kuda berangkat boleh engki. Apa mun pah tayes es sekali se romah mun korongi es luar bilis andia banyak engki. Jadi mak le pada teka hajat, mak le pada becerah, mak le pada selamat.
Mari nak bede kiam je pun keng tak langkung kiai Gus dan gula nyon etika cingin ada dan gula. Karena dekik mungkin gula mulai ke ada sedo pak kata lima pakun rombongan ni kerana ni kelucem gula kiai kelucem. Jadi mungkin mulai ke ada gula dapat dibudi. Bila lebih sampian 5 minit dapat sesemak. Mun sejauh pada abid giringkan mancer bi Allah sampian seh perjalanan jauh kak kantoh kencer Nabi Allah etambai sejen banyak. Benmu keeling kina ajunan bersama majlis at-taufiq malam mangkin tetitanca bahwa ajunan cinta dan Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma. Sehingga terkehacet itunya, terkehacet di akhirat. Segak dintos bisa jatuh raki, kurang berlebih nanyu unsoporak setadak betus epon. Manabi bada bener dari saya pada pak asli fadol dari Allah. Manabi bada salah asli umber dari keendangan berkebutuhan pribadi. Cagulian timin, cender jaga karena ki bada kiam, ki bada solawat ala asrofil anam, asolawat areng sareng, mestarian pah baru kubar deki. Sekarang itu sih bisa pada pak orang lebih nanya orang sopor setelah batas epon. Hadan Allah wa yakum ilang suratihil mustaqim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.